Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah nama Amir Rosani. InsyaAllah pengundi berdaftar di Dun Bangi. Satu undi kepada Ustaz Nushi insyaAllah. Wah, terima kasih. Soalan saya satu sahaja. Nama tadi, nama? Nama Amirul Sani. Amirul ya? Yeah. Baik, silakan. Satu soalan sahaja. Tadi IR Haji Khairat ada menyebutkan tentang attribute-based education. Jadi soalan saya adalah adakah ia merangkumi sehingga peringkat IPT khususnya dalam membantu keboleh pasaran graduan? InsyaAllah. Baik, terima kasih. Paduan nasional. Hatta cadangan untuk mewujudkan bahasa Cina dan juga bahasa India di dalam manifesto PAS adalah cadangan saya. Integrasi sosial pasti kita akan kecapi bila kita memahami agama. Saya ada mak angkat India, meninggallah. Setiap tahun saya pergi rumah dia untuk menyambut Deepavali. Dan setiap kali saya datang rumah dia, saya tak pernah question pun daging yang dia masak, ayam yang dia masak, apa saja yang dia masak, semua masuk ke perut saya, alhamdulillah. Dan saya tak pernah ambil rasuah sehingga kini, alhamdulillah. Menunjukkan yang apa yang saya makan bersih dan halal. I've never questioned them. Satu. Keduanya, tok guru saya di UTP, nama dia Lau. Tinggi dia lebih tinggi daripada Ustaz Afnan, cuma dia kurus sikit. Ustaz Afnan tinggi dan sihat, sejahtera. Habis saya lepas ni, dia pegang mikrofon last. Lau ni dia mengajar saya thermodynamic. Kalau siapa yang ambil mechanical engineering, thermodynamic is a clear subject. Saya dapat A minus. Dikala orang fail ataupun dapat D, saya pandai, alhamdulillah. Tapi saya pandai sebab ada tok guru saya yang Cina yang mengajar saya di rumah di Teronoh. Di tepi saya ada berhala Cina yang tak pakai baju tu. Berhala Cina yang tak pakai baju tu, yang lelaki tak pakai baju, yang buncit tu, ada berhala dia dengan setanggi sebagainya. Dia tanya saya, Khairi, you okay ke dengan ini berhala semua? Dia kata, itu berhala, you punya Tuhan. Sekarang ni, you I punya Tuhan. Ajar saya sekarang. Bahasa mudahnya, bukan bahasa akidahnya. Dan saya dapat A minus. Saya kenang beliau sehingga kini. Poin saya, kalau kita memahami kejujuran di dalam beragama, kita pasti akan mendapat integrasi sosial. Dan bagaimana nak jujur? Pertama sekali, kamu mesti memahami budaya kepada bangsa tersebut. Dan di antara cara paling mudah memahami budaya bangsa adalah dengan memahami bahasa. Bayangkan, anak-anak kita di sekolah rendah boleh mengambil option bahasa Cina dan bahasa India tanpa perlu examination. Apa yang berlaku kepada anak-anak kita? Anak-anak kita masuk universiti, boleh cakap English, boleh cakap bahasa Melayu, boleh cakap India, boleh cakap Cina. Kita akan menjadi bangsa yang membangun dan maju, insyaAllah. Sebab itu, kami mengharapkan agar dengan polisi-polisi yang kami lihat futuristik ini, visionary ini, Tuhan memberikan peluang kepada kami untuk memerintah Malaysia secara khususnya, dan insyaAllah kami akan beri yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih IR Haji Khairil Nizam Khairuddin atas ucapan dan